Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dukung kami jangan lupa klik like dan subscribe. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami yang membuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Terjemahan Kitab Puasa Sahih Al-Bukhari, Bagian 2, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, 23, Bab Mempergauli Istri Bagi Orang Yang Berpuasa. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, haram baginya menggauli pada farjinya. 1927, Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami. Beliau mengatakan, dari Syu'bah, dari Al-Hakam, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mencium dan menggauli istri pada selain farji dalam keadaan beliau berpuasa. Namun beliau adalah orang yang paling dapat menguasai nafsunya. Beliau mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, Ma'aribu, Quran Surat, Taha, 18, artinya keperluan. Taus mengatakan, Ulil Irbah, Quran Surat, An-Nur 31, artinya orang yang idiot tidak memiliki hasrat kepada perempuan. 24, Bab mencium bagi orang yang berpuasa. Jabir bin Zaid mengatakan, apabila seseorang memandang wanita, lalu keluar maninya, maka ia terus sempurnakan puasanya. 1928, Muhammad bin Al-Musanna telah menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, dari Hisyam, beliau mengatakan, ayahku mengabarkan kepadaku, dari Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium sebagian istri beliau ketika beliau sedang berpuasa. Kemudian Aisyah tertawa. 1929, Musaddad telah menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Abu Abdullah, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepada kami, dari Abu Salamah, dari Zainab putri Ummu Salamah, dari ibunya radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ketika aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam selimut, tiba-tiba aku haid. Lalu aku pelan-pelan keluar dan aku mengenakan pakaian haidku. Rasulullah bertanya, kenapa engkau, apa engkau haid? Aku menjawab, iya. Lalu aku masuk lagi bersama beliau ke dalam selimut. Beliau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dari satu bejana, dan Rasulullah pernah menciumnya dalam keadaan berpuasa. 25. Bab mandi orang yang berpuasa. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah membasahi baju lalu mengenakannya dalam keadaan beliau berpuasa. Asy Syabi pernah masuk ke kamar mandi dalam keadaan beliau berpuasa. Ibnu Abbas mengatakan, tidak mengapa mencicipi makanan di periuk atau selainnya. Al Hasan mengatakan, tidak mengapa berkumur-kumur dan mendinginkan tubuh bagi orang yang berpuasa. Ibnu Mas'ud mengatakan, apabila salah seorang kalian berpuasa, hendaklah di pagi harinya ia meminyaki dan menyisir rambutnya. Anas mengatakan, sesungguhnya aku memiliki bak air yang aku gunakan untuk berendam dalam keadaan aku berpuasa. Disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersiwak ketika sedang berpuasa. Ibnu Umar mengatakan, beliau bersiwak pada awal siang dan akhirnya, dan beliau tidak menelan liurnya. Atta mengatakan, apabila ia menelan liurnya, aku tidak mengatakan batal puasanya. Ibnu Sirin mengatakan,
tidak mengapa menggunakan siwak yang basah. Ada yang mengatakan, siwak basah memiliki rasa, maka beliau mengatakan, air pun punya rasa padahal engkau berkumur-kumur memakainya. Anas, Al-Hasan, dan Ibrahim berpendapat tidak mengapa memakai celak bagi orang yang berpuasa. 1930, Ahmad bin Solih telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wah menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah dan Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memasuki waktu subuh di bulan Ramadan dalam keadaan junub bukan karena mimpi. Lalu beliau mandi dan berpuasa. 1931, Ismail telah menceritakan kepada kami. Beliau mengatakan, Malik menceritakan kepadaku, dari Sumai Maula Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisham bin Al-Mugirah, bahwa ia mendengar Abu Bakar bin Abdurrahman, aku pernah bersama ayahku. Aku pergi bersama beliau sampai kami masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku menjadi saksi atas Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena hubungan suami istri, bukan karena mimpi, kemudian beliau tetap berpuasa hari itu. 1932, kemudian kami menemui Ummu Salamah, lalu beliau juga mengatakan semisal itu. 26, bab orang berpuasa jika makan atau minum dalam keadaan lupa. Atta berkata, jika seseorang mengeluarkan air dari hidung, lalu air masuk ke tenggorokannya, maka tidak mengapa jika tidak bisa menahan air masuk. Al-Hasan berkata, jika seekor lalat masuk ke tenggorokan seseorang, maka tidak batal puasanya. Al-Hasan dan Mujahid berkata, jika seseorang melakukan hubungan suami istri dalam keadaan lupa, maka tidak batal puasanya. 1933, Abdan telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai mengabarkan kepada kami, Hisham menceritakan kepada kami, Ibnu Sirin menceritakan kepada kami. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika orang yang berpuasa lupa kemudian makan dan minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Karena sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum. 27, bab siwak yang basah dan yang kering bagi orang yang berpuasa, disebutkan dari Amir bin Rabiah, beliau mengatakan, aku melihat Nabi shallallahu alaihi wasallam bersiwak dalam keadaan beliau berpuasa. Kejadian itu sering sehingga tidak bisa aku hitung. Abu Hurairah mengatakan, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, kalaulah tidak akan menyulitkan umatku, tentu aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Diriwayatkan yang semisalnya dari Jabir dan Zaid bin Halid, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengkhususkan orang yang berwudu dari yang lainnya. Aisyah mengatakan, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, siwak itu alat yang membersihkan mulut dan diridhoi oleh Rabb. Atta dan Qatadah mengatakan, beliau menelan air liurnya. 1934, Abdan telah menceritakan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, Mamar mengabarkan kepada kami, beliau mengatakan, Az-Zuhri menceritakan kepadaku, dari Atta bin Yazid, dari Humran, aku melihat Utsman radhiyallahu anhu berwudu. Beliau menuangkan air ke tangannya 3 kali, kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, lalu beliau membasuh wajahnya 3 kali, lalu beliau membasuh tangan kanan sampai siku 3 kali, lalu membasuh tangan kiri sampai siku 3 kali. Kemudian beliau mengusap kepala, kemudian beliau membasuh kaki kanan 3 kali, lalu kaki kiri 3 kali, kemudian Utsman mengatakan, aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Lalu beliau bersabda, siapa saja berwudu dengan wuduku ini,
lalu sholat dua rakaat yang tidak terbetik di dalam hatinya selain perkara sholatnya, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. 28. Bab sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila berwudu, hendaknya ia masukkan air ke hidungnya, dan beliau tidak membedakan antara orang yang berpuasa dan tidak. Al-Hasan mengatakan, tidak mengapa obat tetes hitung untuk orang yang berpuasa apabila obatnya tidak sampai ke kerongkongan dan tidak mengapa memakai celak. Atta mengatakan, apabila berkumur-kumur kemudian ia mengeluarkan air yang di mulutnya, maka tidak mengapa apabila ia tidak menelan air liur dan apa yang sisa di dalam mulutnya. Tidak boleh mengunyah permen karet, namun apabila ia menelan air liur permen karet itu, aku tidak mengatakan ia batal puasanya, akan tetapi ia dilarang dari perbuatan itu. Apabila ia sudah mengeluarkan air dari hidung, lalu air masuk ke kerongkongannya, maka tidak mengapa karena ia tidak kuasa. 29. Bab apabila ada yang berjimak di siang hari bulan Ramadan. Disebutkan dari Abu Hurairah, beliau memarfukannya, siapa saja yang membatalkan puasa satu hari di bulan Ramadan tanpa uzur dan sakit, maka meski ia puasa setahun tidak dapat menggantikannya. Ibnu Mas'ud juga berpendapat demikian. Sa'id bin Al-Musayyab, Asy-Sya'bi, Ibnu Jubair, Ibrahim, Qatadah, dan Hamad mengatakan, dia harus mengganti satu hari. 1935, Abdullah bin Munir telah menceritakan kepada kami, beliau mendengar Yazid bin Harun, Yahya bin Said menceritakan kepada kami, bahwa Abdurrahman bin Al-Qasim mengabarkan kepadanya. Dari Muhammad bin Jafar bin Az-Zubair bin Al-Awam bin Huwailid, dari Abad bin Abdullah bin Az-Zubair mengabarkan kepadanya, bahwa beliau mendengar Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sesungguhnya seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya mengatakan bahwa ia terbakar. Beliau bertanya, kenapa engkau? Orang itu mengatakan, aku menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan, lalu didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekeranjang besar kurma, lalu beliau bertanya, di mana orang yang terbakar tadi? Orang itu menjawab, saya, beliau bersabda, bersedekahlah dengan ini. 30. Apabila ada yang berjimak di siang hari Ramadan dan ia tidak memiliki apa-apa, maka ia diberi sedekah agar ia dapat membayar kafarat. 1936, Abul Yaman telah menceritakan kepada kami, Syuaib mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, beliau mengatakan, Humaid bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ketika kami tengah duduk di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba seseorang datang menemui beliau seraya mengatakan, wahai Rasulullah, aku celaka. Beliau bertanya, ada apa denganmu? Orang itu menjawab, aku berhubungan dengan istriku padahal aku puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah engkau punya seorang budak wanita yang bisa engkau bebaskan? Orang itu menjawab, tidak. Beliau bersabda, apakah engkau mampu untuk berpuasa dua bulan berturut-turut? Orang itu menjawab, tidak. Beliau bersabda, lalu apakah engkau bisa memberi makan 60 orang miskin? Orang itu kembali menjawab, tidak. Abu Hurairah mengatakan, orang itu duduk menunggu di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kami tengah dalam keadaan itu, didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu arak berisi kurma. Arak adalah keranjang. Beliau bertanya, di mana orang yang bertanya tadi? Orang itu menyahut, saya. Beliau bersabda, ambillah ini lalu bersedekahlah dengannya. Orang itu berkata, apakah kepada orang yang lebih fakir daripada aku? Wahai Rasulullah, demi Allah, di antara dua tanah berbatu ini, tidak ada keluarga yang lebih fakir daripada keluargaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sampai terlihat gigi-gigi taring beliau lalu bersabda,
Berilah makan keluargamu dengan ini. 31. Bab orang yang berjimat di siang hari Ramadan. Apakah ia boleh memberi makan keluarganya dari kafarat apabila mereka sendiri membutuhkan? 1937. Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari Mansur, dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, sungguh tercela orang yang menggauli istrinya di siang hari Ramadan. Nabi bertanya, apakah engkau memiliki sesuatu untuk membebaskan seorang budak? Orang itu menjawab, tidak. Nabi bertanya lagi, lalu apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Orang itu menjawab, tidak. Nabi kembali bertanya, apakah engkau mendapatkan sesuatu untuk memberi makan 60 orang miskin? Orang itu kembali menjawab, tidak. Abu Hurairah mengatakan, lalu didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 keranjang berisi kurma. Beliau bersabda, berilah makan dengan ini. Orang itu bertanya, apakah kepada yang lebih membutuhkan daripada kami? Tidak ada di antara 2 tanah berbatu ini keluarga yang lebih membutuhkan daripada kami. Nabi bersabda, kalau begitu, berilah makan keluargamu dengan ini. 32. Bab bekam dan muntah bagi orang yang berpuasa. Yahya bin Solih mengatakan kepadaku, Muawiyah bin Salam menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, dari Umar bin Al-Hakam bin Sauban, beliau mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila ada yang muntah, maka ia tidak batal puasanya. Karena muntah itu mengeluarkan dan tidak memasukkan, disebutkan dari Abu Hurairah bahwa muntah membatalkan puasa. Namun riwayat yang awal lebih sahih. Ibnu Abbas dan Ikrimah mengatakan, puasa itu menahan dari apa yang masuk bukan dari apa yang keluar. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dulu pernah berbekam ketika puasa lalu beliau meninggalkannya. Lalu beliau melakukan bekam pada malam hari. Abu Musa juga berbekam pada malam hari. Disebutkan dari Sa'd, Zaid bin Arkam, dan Ummu Salamah bahwa mereka berbekam dalam keadaan berpuasa. Bukair mengatakan dari Ummu Al-Qamah, kami pernah berbekam di sisi Aisyah dan beliau tidak melarang. Diriwayatkan dari Al-Hasan dari lebih 1 orang secara marfu, beliau bersabda, orang yang membekam dan dibekam batal puasanya. Ayashi mengatakan kepadaku, Abdul A'la menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada kami, dari Al-Hasan semisal riwayat tersebut. Ditanyakan kepada beliau, ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, iya. Kemudian beliau mengatakan, Allahu A'lam. 1938, Mu'ala bin Asad telah menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, dari Ayub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dalam keadaan berihram dan beliau pernah berbekam dalam keadaan berpuasa. 1939, Abu Mamar telah menceritakan kepada kami, Abdul Waris menceritakan kepada kami, Ayub menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dalam keadaan berpuasa. 1940, Adam bin Abu Iyas telah menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, beliau mengatakan, aku mendengar Sabit al-Bunani bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah engkau membenci berbekam bagi orang yang berpuasa? Anas menjawab, tidak, kecuali jika fisik lemah. Syababah menambahkan, Syu'bah menceritakan kepada kami, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. 33. Bab puasa dan tidak berpuasa ketika safar. 1941. Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami,
Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, beliau mendengar Ibnu Abu Aufar radhiyallahu anhu mengatakan, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar. Beliau berkata kepada seseorang, berhentilah dan siapkan minum untukku. Orang itu mengatakan, wahai Rasulullah, matahari masih ada. Beliau bersabda lagi, berhentilah dan siapkan minum untukku. Orang itu mengatakan, wahai Rasulullah, matahari masih ada. Beliau kembali bersabda, berhentilah dan siapkan minum untukku. Maka orang itu pun berhenti dan menyiapkan minuman, lalu Nabi pun minum. Kemudian beliau menunjuk arah ini dengan tangan beliau seraya bersabda, apabila engkau sudah melihat malam sudah datang dari arah ini, maka orang yang berpuasa boleh berbuka. Hadis ini dikuatkan oleh Jarir dan Abu Bakar bin Ayashi, dari Asy-Syaibani, dari Ibnu Abu Aufa, beliau mengatakan, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar. 1942, Musaddad telah menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, dari Hisyam, beliau mengatakan, ayahku menceritakan kepadaku, dari Aisyah, bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku biasa terus melakukan puasa. 1943, Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah saya berpuasa ketika safar? Beliau adalah seorang yang banyak berpuasa. Maka Nabi bersabda, jika engkau ingin, berpuasalah. Dan jika engkau ingin, tidak usah berpuasa. 34. Bab apabila sudah berpuasa beberapa hari di bulan Ramadan, kemudian melakukan safar. 1944, Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Makkah di bulan Ramadan dengan berpuasa. Hingga beliau tiba di Al-Qadid, beliau tidak berpuasa dan para sahabat pun juga tidak berpuasa. Abu Abdullah mengatakan, Al-Qadid adalah mata air di antara Usfan dan Kudait. 1945, Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Hamzah menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, bahwa Ismail bin Ubaidullah menceritakan kepadanya dari Umud Darda, dari Abu Darda, radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian perjalanan beliau di hari yang panas. Sampai-sampai seseorang meletakkan tangannya di atas kepalanya saking panasnya. Tidak ada seorang pun di antara kami yang berpuasa kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ibnu Rawahah. 36. Bab ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang diberi teduhan dan cuaca sangat panas, tidak termasuk kebajikan, puasa ketika safar. 1946, Adam telah menceritakan kepada kami, Syubah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdurrahman al-Ansari menceritakan kepada kami, beliau berkata, aku mendengar Muhammad bin Amr bin al-Hasan bin Ali, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu perjalanan, beliau melihat kerumunan manusia dan seseorang yang diberi teduhan. Beliau bertanya, kenapa orang ini? Orang-orang menjawab, dia berpuasa. Maka beliau bersabda, tidak termasuk kebajikan, puasa ketika safar. 37. Bab sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela yang lain dalam puasa dan berbuka.
1947, Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Humaid At-Tawil, dari Anas bin Malik, beliau berkata, kami pernah bepergian bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa, dan orang yang tidak berpuasa tidak mencela orang yang berpuasa. 38. Bab barang siapa yang berbuka ketika safar supaya orang-orang melihatnya. 1948, Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Mansur, dari Mujahid, dari Tawus, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari Madinah menuju Makkah. Beliau berpuasa hingga tiba di Usfan. Beliau meminta diambilkan air lalu beliau angkat ke kedua tangannya agar dapat dilihat oleh para sahabat. Maka, beliau pun tidak berpuasa hingga tiba di Makkah. Kejadian tersebut terjadi di bulan Ramadan. Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa dan pernah tidak berpuasa ketika safar, sehingga siapa saja yang ingin silakan berpuasa dan siapa saja yang ingin silakan berbuka. 39. Bab dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya. Jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, Quran Surat Al-Baqarah, 184, Ibnu Umar dan Salamah bin Al-Aqwa, mengatakan, ayat Quran Surat Al-Baqarah, 184 dihapus oleh ayat, beberapa hari yang ditentukan itu ialah, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan, permulaan, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda, antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian hadir, di negeri tempat tinggalnya, di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka, wajiblah baginya berpuasa, sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah 185, Ibnu Numair mengatakan, Al-Amasi menceritakan kepada kami, Amr bin Murrah menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Layla menceritakan kepada kami, beberapa sahabat Muhammad shallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, kewajiban puasa Ramadan diturunkan dan membuat mereka merasa keberatan. Lalu ada yang memberi makan setiap hari satu orang miskin dan meninggalkan puasa padahal dia termasuk orang yang mampu berpuasa, mereka diberi keringanan dalam hal itu. Kemudian dihapus dengan ayat, dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian, sehingga mereka diperintahkan untuk berpuasa. 1949, Ayashi telah menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau membaca ayat, membayar fidyah, yaitu, memberi makan seorang miskin. Beliau mengatakan, ayat tersebut mansukh, dihapus. 40. Bab kapan mengganti puasa Ramadan. Ibnu Abbas mengatakan, tidak mengapa memisah-misahkan harinya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, maka, wajiblah baginya berpuasa, sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Sa'id bin Al-Musayyab mengatakan tentang puasa 10 hari di bulan Zulhijjah, tidak boleh sampai ia memulai dengan mengganti utang puasa Ramadan terlebih dulu. Ibrahim mengatakan, apabila ia menyepelekan hingga datang Ramadan berikutnya, maka ia berpuasa keduanya. Beliau tidak berpendapat wajibnya memberi makan. Disebutkan dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas secara mursal, bahwa ia harus memberi makan. Namun Allah tidak menyebutkan memberi makan,
Dia hanya berfirman, maka, wajiblah baginya berpuasa, sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. 1950, Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, dari Abu Salamah, beliau mengatakan, aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dulu aku pernah berhutang puasa Ramadan. Namun aku tidak mampu menggantinya kecuali pada bulan Syakban. Yahya mengatakan, sebabnya adalah sibuk karena Nabi atau bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bersambung ke bagian 3.